Gak usah ngarang, gue ngarang dulu. Gak usah ngarang. Tadi pagi udah minum susu? Udah. Udah. Dua lagi. Kura-kura kakinya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang mau sebutin nama sekolahnya? Ayo, maju. Yang berani itu dapat hadiah. Ya, ayo. Kelas berapa? Satu. Satu SD, SMP, SMA. SD. SD mana? Mutiara Sunnah. Kedengeran gak? Kurang kenceng gak? Maka sarapannya tadi apa? Ayam. Gak usah ngarang. Gue ngarang dulu. Gak usah ngarang. Sarapannya apa tadi? Ayam. Ayam apa? Ayam hidup. Ayam apa? Ya, nanti itu yang belakang yang belum. Ayam apa? Ayam ayaman, ayam hidup banyak ya. Ayam apa? Ayam goreng lah. Yoyonya punya enggak dari SD nih? Yoyonya. Serem banget yang di belakang yang jawab. Ya. Yoyonya punya enggak dari SD-nya? Serem ya? Hah? Punya? Tahu enggak yoyonya apa? Kok ini enggak tahu? Yang di belakang tahu? Ya. Siapa yang tahu yoyo dari sekolahnya? Masing-masing. Ada yang ngomong ya? Hah? Ada yang ngomong ya? Iya. Ini bahasanya kayaknya ilok nih. Masa ngomongnya? Ada yang ngomong ya? Gitu ya? Ini kayaknya dari Cikarang deh. Hah? Dari mana ini? Dari Tambun apa dari Cibitung apa dari Cikarang? Di sini pabrik roti kirau. Orang yang bikin roti namanya beker. Apa? Orang yang bikin roti namanya apa? Beker. Ini beker. Ini semua nanti jadi beker. Beker itu orang yang bikin roti namanya beker. Kita kenalin dulu ya bekernya ya. Orang yang bikin roti di kilau itu rotinya banyak. Karyawannya ada 15 ya. Kita panggil ya bekernya ya. Mau kenal enggak? Panggil ya. Ayo Mas, maju Mas. Nih bekernya. Ayo. Mau lihat bekernya kan? Nanti bikin bekernya di dalam yang ngajarin ini. Mas Raswan. Mana Mas Raswan? Yang ini. Sini Mas. Nah, ini namanya Mas Ali. Siapa? Mas Ra. Ah, ini Mas Raswan. Siapa? Yang ini orang yang bikin roti namanya apa? Beker apa? Nah, ini namanya siapa tadi? Yang ini. Iya, makasih Mas. Asisten Mas suruh kesini. Ada juga yang bantu yang bikin rotinya, yang bantuin bekernya ada. Namanya asisten beker. Ya, apa? Asisten beker. Sekali lagi apa? Asisten. Nah, asisten beker ini namanya Mas Wahyu sama Mas Faruk. Mana ya orangnya? Ini namanya asisten beker nih. Ini siapa lagi?
Jadi ini yang makan bubur kali ya? Nah, kedengeran gak? Enggak. Siapa mas? Wahyu. Kedengeran? Mas Wahyu. Siapa? Satu lagi asistennya. Siapa mas? Faruk. Kedengeran gak? Denger mas nih. Iya ya. Siapa? Yang kenceng mas? Faruk. Siapa? Beneran ini, masa katanya Maru, mas? Masa Maru? Maru, siapa? Maru, Maru, apa? Maru, mas. Maru katanya mas. Wah, kak mas Maru. Terima kasih. Ini namanya asisten. Mau jadi asistennya apa mau jadi bekernya? Bekernya aja ya. Ini yang Iwannya udah pakai semuanya. Coba maju ke depan. Ini coba maju ke depan. Sini sayang, sayang maju ke depan. Sini. Ibu mau kasih tahu sini. Nah, ini buat apa sih? Fungsinya buat apa? Biar nggak kotor berjemurnya. Biar apa lagi? Biar keren kan pakai ginian, ya nggak? Hah? Ya kan? Bukan, bukan buat laki imus, nggak boleh ya? Ya, nggak boleh ya? Siapa dulu yang mau bikin bekernya? Siapa yang mau jadi bekernya duluan? Siapa? Ibu juga belum kebagian deh. Yang ini? Yang dari sini masuk dulu ke sana. Lewat sini ya. Yang Iwan yang belum kebagian gantian ya nanti ya. Yang dari dalam kalau udah selesai boleh ya. Yang ini udah? Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Mana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh, mau ngelamar kerja. Ya udah mas, jalan ya. Yoi. Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit mas. Yang sabar ya mas. Tetap semangat. Oke. Oke, sudah ya. Foto baru tuh. Maksimu, sinnya pengusaha sukses.
telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Nabi alaihissalam juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyan kiharrajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Ayam, gak usah ngarang, gue ngarang dulu, gak usah ngarang. Tadi pagi udah minum susu? Udah. Dua lagi. Kura-kura kakinya berapa? Ade, silakan masuk yang pertama sini. Ke sebelah sana dulu. Ade ke sebelah sana. Sebagian ke sana, sebagian ke sebelah sana, Ade. Sebagian ke sebelah sana. Yuk dipandu yuk. Dipandu. Nah. Masuk sini, sebagian ke sini. Sebagian ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik dari SDI Mutiara Sunnah ya, sekarang selamat datang di dapur Kilau Bakery. Tempat kita produksi roti tiap hari di sini. Ada yang tahu roti apa aja? Roti tawar. Terus roti buaya ada. Roti apa lagi? Pizza. Ada suka roti apa? Pizza. Sudah pernah bikin roti belum di rumah? Belum. Ya nanti kita di sini belajar bareng-bareng bikin roti. Ada yang tahu belum bahan-bahan buat bikin roti? Terus? Iya. Nah itu mah ngeliat kesini. Ya nanti kita perkenalkan bahannya, bahan-bahannya yang ada-ada juga pasti tadi udah pada tahu semua ya. Bahan yang pertama, nih tadi ada yang udah tahu. Tepung terigu, iya. Biasanya kalau di rumah, tepung terigu dibikin apa kalau di rumah sama uminya? Oh, bikin kue, iya. Ya, suka bikin kue ya? Tahu rasanya tepung terigu? Mau nyobain? Bahan selanjutnya buat bikin roti itu pakai gula pasir. Biar apa pakai gula pasir? Biar manis. Nyobain mau, nyobain. Bahan selanjutnya pakai ini. Pakai susu. Ya, biar rotinya ada nilai gizinya, kita pakai susu bubuk. Bisa juga pakai susu cair. Ya. Tadi pagi udah minum susu? Udah. Oh, ada yang belum. Ya, dengan sarapan roti juga udah mengandung kalsium karena kita pakai susu. Terus bahan selanjutnya mentega. Oh, udah pada pinter semua ya, udah pada tahu semua bahan-bahan roti. Ini mentega biar adonannya gampang dibentuk, biar licin adonannya, nggak nempel di tangan.
Bahan selanjutnya apa? Yang asin, rasanya asin. Garam. Mau nyobain? Udah tahu semua ya, rasanya garam tuh asin. Sama di rumah, di sini juga sama, asin semua. Nah ini, ada yang udah tahu? Nah, udah tahu semua. Nanti tinggal praktek di rumah ya, kalau udah tahu semua bahannya. Ini namanya ragi instan. Iya, ragi instan. Iya, biar adonannya jadi mengembang. Jadi adonannya nantinya rotinya empuk. Pakai ragi instan. Nah, terakhir. Pakai telur ayam. Iya, biar rotinya mengandung nilai gizi. Bahan-bahan tadi dicampur, terus ditambahin air pakai mesin ini. Tahu namanya mesin apa? Mesin pengaduk, ya, mixer. Pakai mixer. Nah, bahan-bahan yang tadi udah kita sebutin satu persatu, dikasih air, nanti dicampur di sini. Kita tunggu nanti sampai adonannya kalis. Jadi sampai adonannya nggak lengket di tangan, diaduk di mixer. Udah naik bang. Nah ini adonannya udah jadi, kita bagi-bagi dulu. Ini lapnya nih, ini lapnya. Ini lap, ini nih, ini ada. Udah semua. Nah ini adonan yang udah jadi, jadinya seperti ini. Udah tadi ditambahin air, jadinya sampai nggak lengket di tangan. Nah itu baru bisa dibentuk, di terserah adik-adik nanti mau diisi apa. Jadi sampai kayak plastik adonannya, sampai tipis ya. Ini namanya adonan sudah kalis. Kita bagi-bagi dulu biar sama rata adonannya. Sebelum nanti kita bikin bareng-bareng, nanti dikasih contoh dulu di sini. Kita mau bikin roti kura-kura, ya. Kura-kura. Nanti diisi coklat dulu. Adonan yang tadinya bulat, nanti dipipihkan dulu pakai tangan. Dipipihkan sampai tipis. Sampai tipis, bentuknya kayak gini. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu, melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Robani, BNI Syariah, Rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi 0813-2969-5359. Untuk Anda, kesempatan emas hanya di bulan penuh berkah. Dapatkan kafling siap bangun di Islamic Green Village, ukuran 60 meter. Akses Jalan Raya Kalisuren, rencana akses Cibinong Raya Pemda, dekat stasiun Bojonggede, Cilebut, Rawabuntu, Citayam, dan dekat Pasar Parung Bogor.
dikepung oleh fasilitas umum Depok dan Bogor, mulai akses pendidikan, kesehatan, hiburan, dan wisata. Harga normal Rp150 juta rupiah. Dapatkan harga promo khusus di bulan Ramadan hanya Rp112.860.000. Ingat, kesempatan kavling hanya di bulan Ramadan tahun 2020. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV, dan Robani TV. Tadi pagi udah minum susu? Udah. Dua lagi. Kura-kura kakinya berapa? Baru nanti kalau udah tipis, dikasih isian coklat tengahnya. Nanti kalau udah diisi coklat, ditutup. Nah, ditutup sampai coklatnya nggak kelihatan. Ya. Dicubit-cubit aja. Dicubit biar coklatnya nggak kabur. Nah, ini kan yang udah diisi coklat. Ini yang belum. Nanti tinggal dihias. Dikasih kepala. Dikasih kaki. Nanti terserah adik-adik. Terserah adik-adik. Yang penting nanti cara ngisinya udah tahu. Ini adonannya mau dibagikan, nanti ngisinya bareng-bareng ya, jangan dipegang dulu. Nanti kita ngisinya bareng-bareng. Belum kebagian. Siapa lagi yang belum? Belum.
Udah kebagian belum? Masih ingat tadi caranya sebelum diisi? Diapain dulu tadi adonannya? Pinggirannya dipipihkan. 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 Banyak. Ya, Boy. Bagi coklat. Udah? Kalau udah dibalik adonannya, yang tadinya di atas ditaruh di tangan kiri. Tangan kiri dibalik. Tangan kiri, yang tangan kanan pegang isian coklat. Yo, masih belum jadi juga. Mau ini? Belajar sendiri nih, belajar sendiri lagi. Udah? Nah, yang udah tinggal dikasih coklat tengahnya. Nih? Udah. Dibalik. Dibalik, taruh tangan kiri. Nih ya, gantian. Oke, rotinya ya. Nih? Tambahin lagi. Jangan rebutan. Nih, belum? Udah? Oh, itu belum. Terakhir dia. Ini banyak nih. Susah nutupnya. Nah, yang udah, iya. Kalau udah diisi coklat, dipegang pinggirnya. Biar pegang di tengah. Pinggir. Bisa? Bisa? Sampai coklatnya nggak kelihatan. Dicubit aja atasnya, dicubit. Yang masih kelihatan coklatnya di sampai nggak kelihatan, ditutupin. Nah ini nih masih terus. Oh, nggak apa-apa itu sih dari tadi. Iya ini udah bagus, udah bagus. Udah? Iya, nanti digambarin. Nih. Nih. Itu. Pizza sekarang bikinnya roti coklat. Bahan pizzanya enggak ada. Tunjukin gini rotinya. Senyum. Nah, kalau udah tinggal dikasih kaki ya. Ini pakai adonan yang enggak ada coklatnya. Nih, masih ada. Iya. Eh, ini buat kepalanya. Boleh ambil. Nih, ini ke kakinya. Sat, dua lagi. Eh, kura-kura kakinya berapa? Dua. Oh, kayak ban sepeda dong, dua. Namanya proper, nanti kalau udah rotinya besar nanti baru dipanggang pakai yang ini. Boleh, mau cobain? Dibukain pintunya. Habis dari sini nanti di oven. Nah, ovennya mana? Mana ovennya tuh?